Halo guys, balik lagi channel gue Kristu, kita channel GSL guys. Nah akhirnya kan gue scrolling apa komentar kalian guys ya. Gue ketemu akhirnya guys yang ada salah satu apa temen di IG guys ya, naro di tag gue, mereka lagi live dan dapat, dan gue bahagia banget guys. Gue bisa nyaksi ini sekarang suara Yongke lagi duet kayaknya ya sama si Wonpil guys ya. Gue jujur, gue pas gue denger gila nih suaranya Yongke mah harus gue react nih guys. Tapi sebelumnya kita intro dulu guys. Oke okay guys, ini gue dapat link ini guys. Yang bener yang ini ya. Ternyata bener guys. Emang ini kayaknya guys. Soalnya si gue inget banget si Yongke lagi pakai jaket kulit ini nih guys. Dan rambutnya belah tengah. Eksis banget pokoknya guys. Nah, ini mereka teman-teman mungkin gue sangat senang banget guys ya, apa anak-anak MyID itu suka naruh informasi yang penting banget menurut gue untuk gue tahu mengenal lebih dalam tentang Day6 guys. Dan gue sangat berterima kasih banyak untuk hal itu guys. Nih, jadi gue akan react. Jujur gue bahagia banget. Baik lagi guys, gue harus mempertegas lagi, gue bukan vokalis, jadi gue nggak tahu, gue nggak bakalan berkomentar tentang technical mereka nyanyi seperti apa. Tapi gue punya perasaan kalau punya dengar suara bagus guys, ya kalian juga begitu pastilah ya guys. Oke, ini Compact Live Take Number 4 Day6 Marathon nih guys, ya Marathon. Oke, ini lagu asli apa di cover? Nggak ada penjelasan di sini guys ya. Seharusnya ya nggak ada penjelasan ya. Mungkin kalian bisa ini juga. Oh, apa ini ya, listen to Day6 Remember Us Youth Part 2. Gue gak tahu juga deh guys ya, tapi kita langsung ini aja guys ya, langsung kita react ya guys ya. Judulnya Marathon berarti ini. Oke, 1, 2, gedein dulu. Nah lo, ceplok. Oke. Duh, Wonpil pianonya. Itu kan chordnya kan, gak normal. Ah, ke situ, gue gak nebak sama sekali. Oke, okay, satu lagi. Gila. Ya, buset. Aduh, ini cuma 1 menit padahal guys, gila diisi dengan part yang kayak begini guys. Ini kita enjoy nih guys ya, walaupun semenit, jadi gue bakalan bisa ngulang-ngulang nih guys. Coba lagi guys nih. Kalian bisa ngerasain hal yang sama enggak? Pasti ngambil cek tinggi. Kayak ketabrak bus guys. Nih. Gila. Oke, penjiwanya gila nih. Wow. 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 Aduh, korte. Oh my god. Oh my god, Yongke. Oh god. Oh. Gak kuat gue. Wow. Lagi sekali lagi kesurupan massal online lagi nih guys ya. Wah, gokil. Yongke gila suaranya. Wah, gue bucin sih sama suaranya nih guys. Ini beda nih ya, penjiwaannya apa, timbre vokalnya sama Sungjin guys ya. Oke, ini guys. Ini bahaya nih guys. Oh Tuhan. Aduh. Gila gemeter gue. Nih bagian sini guys. Gila gemeter gue. Lu pernah gak sih lu diulang-ulang gemeternya gak pernah hilang? What? Wah, set. Lagi. Dar.
Oh, One Pill juga ngiringin, temponya stabil ya. Itu peralihan nih guys. Ini teknik vokalnya gue gak tahu ya. Kalian kok yang teman-teman vokalis, gue mohon banget guys. Gue juga pengen belajar dari kalian yang penyanyi juga. Ini ngelibatin teknik apa lagi guys? Soalnya gue pernah dengar ada istilah apa mixed voice, ada istilah head voice, throat voice, raspy, apa ada istilah belting. Guys, gue sangat berharap kalau ada yang penyanyi di sini guys, gue sangat menantikan komentar-komentar kalian. Karena kita di sini sama-sama belajar guys ya. Mungkin kalian bisa serap apa yang bisa menjadi apa yang gue omongin tuh, semoga bisa ini ya guys ya, nyambung. Dan kalian tuh informasi itu banyak banget. Gue senangnya itu guys. Jadi kita ada ikatan secara online guys. Sedap nih bagian sini ya. Gue gak tahu nih, tapi gue nikmatin banget peralihan vokal ini ke tinggi ini. Nih. Tuh. Wah gila. Gila, lagu semenit dijadiin konten guys. Gue gak tahu nih apaan guys. Gila ya guys ya. Kesurupan guys, bener. Gue hidup gue berubah guys. Jadi makin gila guys. Gue kadang-kadang kan gue udah sempat ngetik beberapa lagu ya. Total mungkin udah lebih dari 10 guys ya. Gue react day 6. Sampai akhirnya gue taruh playlist-playlist yang gue bikin lah guys ya di playlist Spotify gue. Itu gue dengerin berulang-ulang kali guys. Itu gue gak pernah bosen. Dan selalu masih dapat feelnya ketika ditabrak sama sound-sound gitar. Ya semua instrumen guys. Terutama vokal-vokalnya mereka guys. Itu kuat banget. Gue gak tahu teman-teman suka ada cerita juga kan di bawah. Bahwa mereka tuh lagi pada hiatus guys. Akhirnya mereka bikin apa EOD ya. Apa Even Over Day ya guys ya. Yang di cuman ada Yangke, Dowoon sama One Pill guys ya. Jujur nanti gue akan nge-react guys. Yang Even Over Day. Aduh guys, sorry banget kalau gue salah guys. Ya gue butuh bantuan lagi guys di komentar guys. Ramein aja guys. Gue pasti gue baca. Mau ratusan ribu kayak ribuan. Pasti gue baca guys. Jadi kalian sering-sering guys. Kasih informasi guys. Terutama teknik-teknik vokal guys. Yang kalian vokalis guys. Gue merasa banget gue butuh informasi mengenai teknik-teknik itu guys. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video guys. Bye-bye.